Jadi di video kita kali ini kita main GPO dan gua akan ngedapetin sulong ya, atau di sini namanya Moon Knight ya, itulah pokoknya. Ya pokoknya kita akan ngedapetin sulong di mana kita harus jadi Ming dulu awal-awal, dan seperti yang kalian lihat gua di sini udah jadi Ming ya. Udah jadi Ming di sini, kalian bisa lihat tuh ada kuping gua, dan fighting style gua juga sekarang elektro dan udah mentok semua sampai 95 ya. Kita akan showcase sedikit ntar elektronya. Kalau kalian nggak tahu cara dapat elektro gimana bang, yang pertama kalian harus jadi Ming, dan kedua kalian mesti kesini Island of Zou, dan kalian mesti ngomong sama di atas itu ya, ada Carrot ya, kalian ngomong sama dia aja, oke? Nah sekarang kalau kita mau ngubah jadi sulong, itu kita butuh pergi ke second sea. Makanya di sini gue naikin level sampai 327 ya, karena kita ke second sea kita butuh 325 kan. Ini sebenarnya akun kedua gue untuk main GPO ya, sebenarnya cuma buat nyimpen buah iblis doang. Tapi gue pakai dia karena di sini gue dapat Ming. Dia di akun yang utama malah gue nggak dapat Ming, kurang ajar emang. Jadi gue mesti naikin level dulu dari tadi, dari siang sebenarnya sampai 327. Jadi cepet banget sebenarnya naik level pak. So ya sekarang kita akan pergi ke second sea dulu ya. Sebelum ke second sea gue akan showcase sedikit ya. Di sini ada Electrofish ya, kalian bisa lihat ya, ini cuman M1-nya jadi berlistrik udah gitu doang kan. Lalu Electrodash, ya ini literally cuman ngedash gitu doang, oke. Lalu Luna itu dia kayak nembak. Tuh, nembak ke depan gitu ya. Lalu Rain itu ya Rain. Wah, tuh kayak gitu ya. Ya, tapi arahnya rada-rada gimana gitu kan. Waduh, anjir. Dash. Damn, ini sebenarnya keren banget sih. Kita coba lagi Rain. Enggak kena, anjir. Susah Pak kena ini, anjir. Luna. Wah, oh, gila. Alright. Dan yang terakhir, Raiju. Punishment. Buset. Sakit banget anjir. Nah, oke. Okay. Nah, itu dia untuk elektro biasa. Sekarang kita akan ke second C untuk mendapatkan sulong. Let's go. Oke, ya. Kita udah nyampe di second C dan gua udah di Colosseum ya. Karena emang tempatnya itu ada di Colosseum, teman-teman ya. Sekarang kalau kalian udah sampai di Colosseum, kita harusnya bisa ketemu orang di atas sini, cuy. Nah itu dia tuh, udah kelihatan dari sini ya. Sulong, jadi kita ngomong sama dia. Dan oh iya, by the way, kalian butuh 100 kalau nggak salah, 100 carrot kalau nggak salah ya. Butuh 100 carrot, nah ini gue udah punya carrot, udah 100 juga. Jadi kita tinggal ngomong sama dia doang nih, si Mei. Oke, okay. Wow, you really got me carrots. And to reach Moonlight Ascension, head to the Island of Zou. Interact with the shrine which I've activated for you. Oke, okay. Udah, that's it. Ya, kalau udah, ya udah. Kita tinggal balik lagi ke si pertama, ke Island of Zou lagi, dan di atas temple nanti kayak ada tempat persembahan gitulah, dan kita bisa mempersembahkan Devil Fruit kita ya Pak. Ini gue mesti mengorbankan banyak Devil Fruit ya. Gue di sini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay. Gue punya 6 Devil Fruit legendary. Dan setahu gue satu legendary itu dia 10%. Jadi kita nge-offernya atau mempersembahkan Devil Fruit itu, jadi itu ada percentage-nya. Kalau nggak salah, kalau yang biasa-biasa kayak gini rare, itu kayak rare itu cuma 5% deh. Nah kalau common itu kayak misalkan Suke atau Kilo, nah itu cuma 1% setahu gue. Jadi emang lebih bagus ya kalau kalian bisa ngasihnya legendary, karena legendary sekarang kan nggak begitu susah gitu kan. Kalian tinggal main di Lau udah bisa dapat banyak gitu kan. Jadi harusnya sih lebih gampang ya. Dan ya sekarang kita akan balik ke Island of Zou dulu ya. Baru abis itu kita akan lanjut lagi untuk ngedapetin sulong. Let's go. Okay, ya kita udah nyampe lagi di Island of Zou ya. Jadi kita sekarang harus nunggu sampai malam. Dimana sebenarnya kayaknya udah malam belum sih? Udah malam ya. Jadi kita harus nunggu sampai malam dan kita harus naik ke atas sana ya. Kita harus naik ke atas sini. Nih ada kayak gini. Jadi kita tinggal over aja langsung pak ya. Not valid offering, oke. Okay. Kita taruh satu dulu. Contohnya apa ya? Kita taruh horror ya. Kita taruh horror. Kita over. Ah. 5%, oke. Okay. Oke, okay. Ya jadi bener ya, berarti buah iblis
rare itu dia naiknya 5% ya. Kayak bari ini misalkan, kita kasih bari, hati-hati, mati. Oke, 10%, alright. Dan jangan lupa kalian cuma bisa ngelakuin ini kalau malam ya. Jadi kalau kalian nggak malam, kalian nggak bisa ngelakuin ini bro. Kita kasih yummy, kita kasih yummy. Harusnya 10%. Tabur awas, buset ya, 20% sekarang. Oke, ini gila, kalian bisa lihat ya. Buah iblis gue pakein buat ginian, bayangin gak sih? Ini legendari loh. Legendari dan wah, sakit, sakit, anjir. Oke, lumayan loh. Oke, kita kasih hiye sekarang. Oh my god. Kok masih kena sih? Anjir. Kok masih kena sih? Dia kayak nolong gue dah. Oke, lanjut. Sekarang kita kasih Ito. Kita kasih Ito. Ya. Percuma, oke. Bakal kena juga. Jadi gak usah kabur lah gue, anjir. Atau gue blok aja kali ya. Kita coba blok, oke. Lalu kita kasih, anggaplah gue mau kasih Gomu aja gitu. Jangan legendary lah kalau bisa, anjir, blok. Baru mau ngeblok, anjir. Oke, gue udah pakai haki. Kita kasih bom sekarang, kita kasih bom. Buset, hancur, gak bisa, pak. Di blok pakai haki gak ngaruh, cok. Luar biasa, anjir. Oke, 60%. Sekarang lalu kita kasih, oh my god, ini gue buang-buang devil fruit, cok. Pau. Ya, oke. Okay. Ya, itu pau. Alright, udah 70%. Berarti tinggal 30% lagi. Di mana gue akan kasih kage aja di sini. Gue kasih kage di sini. Oke. Okay. Aduh, ini kalau bisa pakai rare, gue pakai rare, guys. Masalahnya nggak bisa pakai rare gitu kan. Kita kasih merah sekarang, anjir, mahal banget. Yuki aja, Yuki. Ah, Yuki. 90% last. Kita kasih merah last, oke. Okay. Yaudahlah. Kita sisain Pika, teman-teman ya. Enggak apa-apalah. Kita kasih ini, oke. Okay. Bam. The shine beams you worthy of moonlit electro. Wow. Wih, apa kita akan berubah? Huh? Oh my god. Oh my god. Wow. Anjay. Gila. Ngeri, bro. Akhirnya bersulung, anjir. Kita coba satu skill ya. Thunder's Roar. Wajir. Wajir. Wah, itu gila sih. Oke, okay. Gua akan reset dulu nih skillnya ya, sampai 150 berarti ya kita butuhnya ya. By the way, kalau kalian pakai sulong ya, itu kalian nggak bisa pakai Devil Fruit, setahu gua. Tuh kan, I cannot use this while wielding the power of Moonlit Electro. Jadi kalau kalian udah pakai sulong, kalian nggak bisa pakai yang namanya si ini apa sih, Devil Fruit, apapun itu nggak bisa dipakai. Alright, jadi ya udah, kita akan reset dulu aja ya, kita reset dulu. Kita makan, kita nggak usah masukin ke Devil Fruit, teman-teman ya. Kita masukin aja ke apa nih, berarti bentar, 150 ya. Ke fighting style 150, oke. Kita harus taruh ini dulu 150. Nah, biar kebuka semua. Lalu gua akan kasih 200 ke defense, 200 ke stamina. Sisanya ke strength kali ya, biar sakit kali, teman-teman ya. Kita kasih 200 dulu lah. Kasih 200 strength dulu. Mari kita lihat sekarang apakah lebih sakit sekarang. Bentar, bisa pakai haki ya. Bisa pakai haki, pak. Alright. Kita akan showcase kalian, teman-teman. Tadi kita lihat, udah lihat Thunder's Roar. Wah, anjir. Lihat tuh, kayak ngecas gua. Wah, gila, pak. Sakit banget. Thunder's Roar. Damn. Thunder's Roar. Wah, gila sih itu. Oke. Okay. Thunder's Roar. Jeez, sakit banget, sumpah. Sakit banget. Thunder's Drill. Wajir. Gila. Sakit banget. Ini cukup belum mentokin loh. Kita mentokin ke strength kali ya. 2, 3, 4. Kita masukin ke strength semua, bodo amat. Makin sakit nih. Wah, udah malam. Udah berakhir, pak. Udah gak sulong lagi kita, cok. Ternyata sulong itu kalau cuma lagi malam, guys. Kalau gak malam, gak sulong dia aja. Tetap bisa ya. Tetap bisa loh. Somehow tetap bisa ya. Walaupun nggak, bentuknya nggak keren sih. Wah, minggir nggak kamu? Warwin! Wah, sakit gila sumpah. Thunder's Bite, gue pengen lihat. Gua gigit, langsung mati anjir, gila. Ya ini gue udah terlalu tinggi sih levelnya sih.
Terus Blitz kita coba. Blitz. Loh, gak kena anjir, gua tangkap. Gila, sumpah. Whirlwind. Hey, you man. Roar. Wah, gila. Ini gua masih, walaupun gua masih pakai Devil Fruit, walaupun gua gak bisa pakai ya. Gua masih bisa jalan di air gak gitu coba? Harusnya bisa sih. Karena gua masih magu kan? Nah, gua masih magu. Wah, gila nih. Gua iblis magu, cocok banget, Pak. Kalau kalian mau pakai Moonlit Electro ya. Gila sih, OP banget anjir. Alright, kita akan coba lagi yang Blitz-nya. Sumpah yang Blitz-nya belum keburu. Gua lihat gua coba, gua gigit tuh anjir. Damn, bro. Motor. Gigit. Gua gigit lo semua anjir. Oh, by the way, kalau kalian udah berhenti di Moonlit Electro, itu serangan M1 kalian otomatis listrik ya. Kalau gua perhatiin, kita coba. Iya, serangan kalian tuh otomatis berlistrik gitu. Tuh. Jadi kayak sama aja kalau misalkan kalian Electro kan awal-awal ada skill yang Electric Fist tuh. Nah, ini udah otomatis. Jadi kalian enggak perlu pakai skill lagi, udah pasti nyala gitu kan. Gua anjir kayak diperkosa, Pak. Luar biasa emang skill. Alright ya, kita akan pakai skill C-nya dulu. Ini kayaknya mesti ini enggak sih? Mesti dekat gitu ya. Cuman aduh, gak berubah nih saya. Gua kira kan kita bisa jadi sulong terus-terusan gitu loh, tapi ternyata enggak bisa, teman-teman ya. Kalian bisa lihat gua enggak berubah kalau dia pagi, mesti nunggu malam gitu kan. Malam nah baru dia berubah, Pak. Oke. Blitz. Gila. Oh, damn. Keren banget aja. Bam. Anjir, iframe-nya gila. Gila, itu keren. Keren banget, Pak. Sumpah, keren banget. Ini emang gimana ya, GPO walaupun dead game, tapi emang selalu bagus gitu loh. Grafik, animasi, segala macam udah top notch, anjir. Gue gak ngerti dah. Ya, walaupun dead game sih, emang ya, udah gak banyak yang main gitu kan. Karena emang ngapain juga mau main game ginian terus-terusan gitu kan. Gak ada apa-apa lagi gitu kan, kontennya juga gak terlalu banyak. Sebenernya banyak sih, cuman kalau dibandingin sama Bloxroot ya, banyakan Bloxroot gitu kan. Tapi ya udahlah ya, menurut gue ini masih lumayan keren sih. The real. Win. Yang gila sumpah ya. Jadi itu dia sulong ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Akhirnya gue dapet sulong aja, seharian gue farming dari level 180-an apa kalau nggak salah, apa 200 gitu. Itu gue farming sampai 320 dalam satu hari, 325 teman-teman ya. Dan sekaligus gue udah ngedapetin Moonlit Electro juga. Dan ternyata sebenarnya nggak terlalu susah, cuman butuh modal, dimana kak gue menghabiskan hampir semua Devil Fruit gue gitu. Hampir semua, lo bayangin guys, gila, gokil sih emang gitu ya teman-teman ya. Hampir semua Devil Fruit gue pake hanya untuk evolve Moonlit Electro ini, luar biasa. Dan memang worth it sih kalau kalian suka PvP ya, suka ranked PvP. Wah, ini worth it parah sih, gila sih. Skillnya sakit banget, udah itu kombonya enak banget lagi. Bisa Whirlwind, langsung drill. Bisa langsung gitu kan. Makan, habis itu gue langsung Blitz. Gila. Gila bener animasinya, gak ada obat sih. Gila animasinya. Animasinya bener-bener gak ada obat anjir. Animasinya gak ada obat anjir, sumpah. Meninggal semua anjir. Oke ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah di-subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.